Tentu saja kita dapat edaran dari Menteri Kesehatan, dapat kita untuk kebiasaan baru atau protokol kesehatan. Yang pertama kita harus mencuci tangan sebelum memasuki area gedung atau tempat tugas kita berjaga. Kemudian untuk pengunjung kita cek suhunya satu persatu, di mana suhu maksimal 37,5. Kalau melebihi dari itu, nanti kita akan konfirmasi ke pihak terkait atau HRD yang bertanggung jawab. Tanggapan pribadi saya sangat berkesan sekali, terutama mengenai program-programnya, banyak menuntut tentang kehidupan ataupun moral, cuma tentang kemanusiaan, saling tolong-menolong, tentang menjaga bumi kita supaya terus hidup ataupun terus lestari. Saya Boy Sandi mengucapkan selamat ulang tahun kepada Dai TV yang ke-13. Semoga semakin membawa kedamaian dan ketentraman di setiap insan.